Hidup Red sungguh mengenaskan. Kedamaian dan cinta sepertinya selalu menjauh dari burung merah tersebut. Kekacauan menjadi hal yang identik dengan kehadirannya. Tak mengherankan bila burung lainnya membenci dan tak menggubrisnya. Oh, I'm horrible, Mr. Red. There seems to be a recurring issue here. Don't look, Bobby. The anger might be contagious. He started it. Ketenangan Pulau Burung terusik dengan kedatangan rombongan babi yang mempunyai misi terselubung. Red yang curiga dengan tingkah pola para babi melaporkannya pada rekan-rekannya, namun tak ada yang menanggapinya. Is that what I think it is? Excuse me, those are fragile, right? Not yours. You are making our guests feel unwelcome, and you're not asking basic questions. Perlahan tapi pasti, kawanan babi sukses memperdaya teman-teman Red. Hingga akhirnya, mereka berhasil mencuri telur para burung. Para burung akhirnya menyusun strategi untuk menyerang balik kerajaan babi. Semua burung bersatu mengeluarkan jurus terbaik mereka. Yeah, point made. Mampukah mereka menaklukkan kawanan babi? That guy again. That poor girl. Well, how about that? She can shoot fireballs out of her butt. Film bertema action adventure komedi ini diangkat dari permainan video game multiplatform dengan judul yang sama. Hey, he's coming back. Perusahaan Finlandia Rovi Entertainment yang membuat Angry Birds menunjuk Sony Pictures Imageworks untuk mengangkat karya mereka tersebut ke layar lebar. Film berdurasi 97 menit ini menghabiskan dana produksi tak kurang dari 80 juta dolar atau sekitar 1 triliun lebih. Penonton Indonesia sudah dapat menikmati film yang juga tersedia dalam versi 3 dimensi ini di bioskop-bioskop mulai Jumat ini.